Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Apa ya, teman-teman kali ya? Teman-teman, kawan-kawan, keluarga. Kalau yang lagi ngumpul keluarganya nonton video ini berarti keluarga ya. Oke, ini mungkin kontennya yang rada sedikit aneh. Buat penonton Kumis Sakti Channel nih, luar biasa nih. Mungkin konten pertama kali ya. Konten pertama kali, konten challenge. Jadi challenge-nya tuh luar biasa. Kalian tahu ini? Mereka ini. Nah, ini teman-teman. Ini ada pare namanya dan ini saus sambal luar biasa, teman-teman. Jadi ceritanya gue mau ngajak teman gue buat challenge nih. Teman gue dari Arnas TV. Kalian jangan lupa subscribe channelnya ya, Arnas TV. Jadi nanti yang kalah bakal makan ini, teman-teman. Ya sampai capek lah, sampai udah nyerah ya. Sampai udah nyerah dan nggak boleh minum. Kalian tahu kan rasanya pare itu kayak mana? Oke, jadi gue mau ngambil dua dari yang kecil dulu nih. Tapi tar dulu deh, nunggu orangnya dulu mendingan. Nah, nih Arnas TV. Woi, Di. Masuk, Di. Luar biasa. Mas. Gimana kabarnya, Di? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nih teman-teman Arnas TV ya. Luar biasa. Dia sama kayak gue juga baru ngonten. Cuma dia ngonten gara-gara baru nikah mungkin. Gue ngerti. Gokil ya. Nih, menurut lu yang paling kecil yang mana nih punya lu nih? Ini, oke. Okay. Jadi gue bagi gini aja nih. Ini dipotong segini ya. Jadi kalau yang kalah nanti makan satu. Kalau gini, gue pisahin dulu. Potong dulu nih, potong sininya. Jadi gigitannya di sini. Ini sengaja gue tandain gini biar nggak ada yang curang. Takutnya makannya cuma sedikit. Lalu, ini tanda ya. Ini kalah kedua. Rasanya kayak apa nih? Lo tau gak? Pernah gak? Pasti sih. Tapi kalau misalkan pahitnya sih lebih ke rebus aja. Bukannya pahitan ini? Mentah? Ya, pahitnya itu pas direbus. Kata siapa? Kalau direbus mah sering gua gak pahit. Kalau ini kayak pahit banget. Ini ada tandanya ya. Jadi gak ada yang boleh curang di... Tapi lo berani gak? Berani lah. Oh berani? Oh gokil. Gokil. Tadi mana yang punya gua? Ini punya Ardi. Oh itu punya lu ya? Buset, masa gua segini? Oh beda ternyata kita. Berarti gua mentoknya sampai sini ya? Hmm. Oke, okay, udah ditandain. Nah ini sengaja gua pakain saus di... Iya. Nah, gua yang mana? Sengaja gua... Yang mana punya lu? Yang ini ya? Sengaja gua pakain saus buat dorongan. Kalau lu mungkin kepahitan pakai saus. Jadi habis pahit kena pedas, tapi nggak boleh minum. Nggak boleh minum. Sampai video ini berakhir. Iyalah. Dan yang kalah nanti yang nyerah push up. Push up 10 kali. Gimana? 10 kali mah kedikitan nanti. Oh, kedikitan berapa? 30 berarti. Buset 30, capek gua gila. Eh, kok gua udah bilang capek ya? 20 lah, 20 korting. Deal. Oke, luar biasa. Deal. Jadi ini ceritanya mau sweet apa gimana nih? Apa banting batu gunting kertas? Gunting batu kertas aja. Ayo. Batu gunting kertas. Kalah. ini terus mana punya lo ini ya? Hmm. Ayo gigit. Makannya langsung segini. Iya, segitu. Apa langsung didikit-dikit tapi enggak, Mak. Iya, makan segini kunyah. Oke. Okay. Ini gini deh. Oke. Okay. Gimana rasanya? Kagak pahit. Emang iya? Uh-uh. Karena gue belum kalah. Udah, taruh dulu. Sweet lagi kita. Gak apa-apa, ntar tinggal ginian. Ayo. Batu gunting kertas. Kalah lagi. makan lagi, nggak boleh minum. Kasih unjuk dong ke kamera. Makan. Kasih unjuk. Itu belum ujung-ujungnya nih. Belum, itu masih ada garisnya.
Udah ya? Udah melong, dikit. Tapi pas bijinya pahit gak sih? Enggak. Eh, kalian yang nonton coba dibayangin makan pare gimana sih rasanya? Pahit itu bijinya. Kalau bijinya boleh dibuang daripada nanti terkena usus buntu. Enggak. Aman ya? Oke, udah. Situ lagi. Oh, Mas. Nyerang enggak kalau nyerang bisa masih menikmati pahitnya. Oh. Jadi lo bohong tadi, kata lo kan gak pahit. Pahitnya itu di mulut gak pahit Mas, di tenggorokan pas kita udah tahu. Oh sini ya? Eh ngerokok gak apa-apa? Santuy. Lo ngerokok gak enak, enak dong. Hah? Gak enak dong. Apanya? Kalau ngerokok mah pahitnya hilang langsung. Oh gitu, jadi gak boleh nih? Gak boleh. Oh gak boleh, oke lagi. Batu gunting kertas. Nanti. Ih, kalah lagi. Lu ngerjain gua gimana sih, Mas? Ini ya? Iya. Jadi udah 3 ya? Udah 3. Sekarang masih 3 pasang. Ini anak ketawa sekali ya? Nggak apa aja nih. Oh iya, bantu ya. Curang. Makan di tenggorokan tuh kayak apa seret banget ya, iya nggak sih, kayak makan kulit markisa. Gue nggak pernah makan kulit markisa. Lu ada aja makan kulit markisa. Gile, gue masih utuh lo tuh. Si Ardi udah habis banyak ya doyan di. Ayo lagi. Dia kalah lagi 4-0 nih. Pedesan doang sih gua. Oh pedesan. Oh gitu. Tadi bilang pahit, sekarang pedes. Mana itu garisnya? Oh itu. Ini mulut pahit, pedes ya kan, di tenggorokan pahit gitu kan. Mantep ya. Berapa 4-0 apa 5-0? 4. Wah, di ujung pahit banget. Juara ya. Kalau kalah push up, muntah push up, dimuntahin push up. Nyerang enggak? Belum lah. Oh belum nyerah. Masih kuat dia. Habis ini kita ngopi. Tapi lo udah bikin kopi? Belum. Oh belum. Sumpah ini pahit banget, sumpah di ujungnya. Enak ya? Di ujungnya pahit banget Mas, sumpah. Iya, berarti pas di awal tuh mateng kali? Iya, di awal mungkin mateng. Gimana yang hijau begini ya? Kayak makan pohon batang apa muda. Lagi enggak? 4-0. Oke. Kunyah dulu. Enggak boleh minum, seret-seret lo. Kalau nanti lo kalah, nyerah langsung push up. Coba lah kasih lihat muka lu ke kamera. Gak parah banget pahitnya. Pahitnya pedes. Pahit campur pedes. Pahitnya tuh kayak di situ Mas. Nih sini pahit nih kerasa nih. Ngeri. Kayak oksigen tuh kayak nyangkut di sini semua nih. Iya, jadi kayak seret gitu. Seret sih sebenarnya. Seret enggak? Enggak.
lebih kenak sih. Jadi enak. Abis ini muntah nggak? Nggak tahu. Muntahnya. Lagi. Dua pare sebenarnya kurang guys. Ya, patung ketinggir tas. Patung ketinggir. Ya. 5. 5. Ile. Ada mulai kenak-kenak di sini. Ayo untuk teman-teman yang mau challenge bareng gua makan pare. Yuk, langsung aja ke sini ke rumah gua ya. Kita challenge pare. 5-0 teman-teman, luar biasa. Luar biasa. Tapi masih pahitan hidup tau di daripada pahitan daripada pahitnya pare. Pahitnya pare. Nyerah. Nyerah. Gue gak makan sama sekali. Dia muntah. Dia muntah push up. Bersih mas. Bersih lah. Hadiahnya apaan? Gak ada hadiahnya. 20 kali. Udah pahit sudah. 1 2 3 4 5 6 7 Ijil enggak boleh ya? Enggak boleh lah. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 udah istirahat sini. Terlalu. Istirahat. Duduk. Gimana 30? Aduh, oke. Jadi lo kalah nih. Skornya 5-0 ya. 5-0. Sumpah gue gak tau kalau di belakangnya pahit banget. Hah? Oh gitu? Lanjutin lagi. Ambil kopi. Kita sambil ngopi sebentar. Ngopi dulu. Ini. Thank you banget. Panas gak? Panas dong. Buset, tar dulu. Masih panas. Kopi itu gak boleh ditiup di bakteri yang masuk ke sini. Bakteri ya? Iya, gak boleh. Tapi ini sehat tau. Gue tuh gak pernah ngeracunin anak orang. Bahayanya itu kalau pakai saus, mas. Kok bahaya? Bahaya justru enak. Oh, bahaya di perut. Jadi gua nyari kalau tadi nggak pakai saus, mas. Berani gua. Justru pikir gua gini, gua tadi mau polosan, cuma takutnya antar nggak seru gitu kan, nggak ada sambel-sambelnya gitu kan. Kan lebih gurih gitu kalau ada sambelnya. Malah jadi banyak problemnya gua kalau pakai saus, pedas di mulut, nggak enak di tenggorokan. Punya masalah ya? Masalah apa? Masalah di perut. Dikit. Gue sih ada, cuma gue gak lemah orangnya. Berarti kalau gak lemah makan satu dong mas? Iya. Kan dia udah 5 mas. Kan udah 5 tadi, satu gigitan doang. Sorry bos, ini tuh game ya, game challenge. Jadi yang kalah ya, kayak gitu yang menang ya enggak lah. Yang kan menang. Biar sama-sama nyobain gitu loh mas. Gue udah sering di balik layar. Jadi nanti mungkin ada next, selain pare ini ada mengkudu. Lo tau mengkudu? Mengkudu masa gak tahu? Yang bau? Oh iya tahu itu. Yang bulat-bulat itu. Iya nanti challenge selanjutnya mungkin mengkudu. Lo mau juga? Berani? Ikut terus. Sampai muntah ya? Belum. Sumpah gue muntah cuma gara-gara sausnya doang. Ah iya. Oke. Berarti next gak usah pakai saus. Next mungkin requestnya yang gue tantang aja ya. Maunya pakai saus apa enggak gitu kan. Mau pakai soto boleh. Sekali jadi nggak sengaja ini gue bikin challenge kayak gini ya karena menurut gue ini nggak membahayakan karena ini sayur-sayuran ya yang biasa manusia konsumsi jadi aman. Jadi mungkin teman-teman yang nonton video ini ada yang merasa tertantang silakan langsung turun langsung ke rumah gue biar asik lah dan kita bisa sedikit mengedukasi kalau sayuran tuh baik buat tubuh kita biar kuat. Oke, thank you ya. Oke, mas. Luar biasa, sukses terus buat Arnas TV yang udah mampir ke tempat Kunisakti. Thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.